sasaran sebelum pagi menggelar evaluasi kinerja sekaligus penyampaian rencana kerja tahun 2020. Selain para anggotanya, kegiatan tersebut juga melibatkan para anggota Persib Kartika Chandra Kirana Cabang Kodim Sorong. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan pengarahan terkait kehidupan sosial kemasyarakatan, dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga pemanfaatan media sosial. Melalui pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan dapat berkontribusi positif bagi para anggota dalam upaya peningkatan kinerja maupun program kerja Kodim di tahun 2020. Evaluasi tahun kemarin dan sampaikan rencana kerja dan anggaran tahun ke depan. Kita libatkan seluruh prajurit dan PNS serta ibu-ibu semua. Tadi kurang lebih terdata mungkin kurang lebih 500-an lebih itu yang hadir, sehingga ada penyampaian-penyampaian terkait seperti masalah narkoba, kemudian kehidupan, media sosial, kemudian keluarga. Ini kita sampaikan sehingga harapan kita semua di tahun 2020 ini anggota Kodim 1802 Sorong ini bisa bekerja dengan baik, didukung oleh ibunya atau istri sebagai istri prajurit. Anggrini Sumbung, CWM Channel.